Seorang TikToker dan YouTuber terkenal asal Pakistan, Hasan Abid, menghapus konten videonya di TikTok dan di YouTube yang mengundang maksiat. Setelah dia bermimpi melihat temannya yang meninggal karena kecelakaan mobil, disiksa di neraka. Ia melihat temannya disiksa oleh malaikat yang menuangkan besi cair ke telinganya hingga nanah keluar dari telinga dan sela-sela kukunya. Hasan Abid pun heran mengapa ia selalu bermimpi temannya hampir setiap malam. Maka Hasan Abid pun bersedekah mengatasnamakan temannya yang meninggal itu. Di malam harinya Hasan Abid kembali bermimpi dan temannya memberitahu bahwa dia disiksa karena dosa jariahnya di sosial media dan video-video maksiatnya yang dilatar belakangi musik-musik yang mengundang maksiat yang terus-menerus mengalir walaupun ia sudah meninggal. Setelah terbangun dari mimpinya, Hasan Abid pun langsung menghapus dan menutup akun TikTok dan sosial media lainnya milik temannya yang meninggal itu. Setelah itu, Hasan Abid pun tidak lagi bermimpi temannya yang meninggal itu.